4 miliar pada hari ini. Dia menemukan satu menit yang mencerahkan, satu menit bersama Allah. Mungkin teman-teman pernah bertemu dengan Ustaz Jeffrey UC, salah satu orang ini, ya. Dia pernah diajak umroh oleh umminya belum berubah, masih pakai narkoba obat-obatan. Dia pernah suatu hari jadi imam, pada saat nengok makmumnya kabur semua karena ini imamnya sering pakai obat-obatan. Yang membuat dia berubah, dia cerita kepada saya, ketika suatu hari dia menemukan satu menit bersama Allah. Ketika suatu hari dia ajak istrinya ke rumah sakit melahirkan anak pertama perempuan, dan dia lihat langsung bagaimana istrinya berjuang begitu luar biasa. Kemudian langsung dia, ya Allah, saya malu pada hari ini. Ada anak kecil mau hidup begitu luar biasa berjuang, kok ayahnya papanya malah main-main dalam hidup. Dan dia langsung membuang semua obat-obatannya, dan dia namakan anaknya adalah Adibah. Artinya anak yang beradab untuk ngingetin papanya gak punya adab, kata dia.